Hai, assalamualaikum. So untuk video kali ni saya nak sambung pasang kipas dekat bilik atas. Lepas tu hari ni nak pasang pipe dekat bilik air. Lepas tu hari ni nak pergi cari peti sejuk macam masuk. So okay, tonton video ni sampai habis ya. Okay, so untuk kipas ni ada satu yang saya belum pasang. So hari ni saya nak tutorial macam mana nak pasang kipas kalau kita beli sendiri. Okay, ni dia bagi shaft. Wire kat sini. Tu dia bagi dia punya bilah kipas. So ni saya beli jenis 5 bilah. Ok, lepas tu so dalam ni. Ok, ini dia punya bang 40. Okey, ini kipas punya cover. Lagi satu. Okey, tuan dah punya motor. Okey, berat juga kipas. So ini punya remote. So bayangkan saya beli kipas semua yang jenis controller pakai remote lah. Sekarang ni memang dah kebanyakannya pakai remote. Cuba hasil kita. Hasil. Okay, ribut. Kita nak buat tempat letak remote dia ni, sangkut kat dinding ni, kat dinding. Okay, ni ada lagi satu lampu. Kita nak lepas sikit. Lampu ni depan. Okay, kita tengok lampu ni. Mentol.
guys. Ini lampu. Oke. Kita nak pasang dulu, lalu kita buka je dulu nampak. Semua wire rumbung. Oke, kita nak modify sikit. Okay. Siap pasang kalau lampu dia macam ni. Wah, tegang teruk. Eh, ni untuk keluarkan dapur. Okey. Ada lagi satu barang tadi baru beli barang. Ni guys. Ni tanda mirah dia. Dekat Shopee ada jual, tapi tadi pergi runner dekat kedai dia jelah. Shopee lambat. So pasang benda ni. Ini barang-barang tu dah siap. Alright, ni barang-barang dia. Ni barang-barang untuk rak dia. So warna pink eh. Sebab my wife dia minat warna pink. So pink sangat. Okay, jadi pasang. Pasang-pasang dan pasang dan letak di bilik air. Okay. So dekat sini dia bagi macam ni. Kalau ikut dekat manual, ni list barang dia. 2 bracket, lower bracket, 2 upper bracket. Small diaphragm ada 2 layer. Oh. Whatever lah. Apa pun. Okay, jom pasang. Okay, ni bawah. Bawah. Bawah dia. Ni atas dia. Pokoknya ni kena sambung ni. So, layan je lah. Pasang dulu dekat dalam bilik air sebenarnya. Tapi okey, kita pasang dulu ni. Oh, tak ada masalah.